tinggi banget sih di depan situ. Yang biasa kebanjiran, kalau kebanjiran pernah naik. Ini tidur cuma dialaskan matras dan sering kebanjiran. Sering, bukan sekali aja. Yuk, kita jalan pelan-pelan. Ditukar boleh. Boleh di sini, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini, tim bedah rumah telah menyelesaikan tugasnya untuk membedah rumahnya Bapak Ali. Semoga dengan rumah barunya Bapak Ali bisa lebih membawa harapan-harapan baru dan impian barunya lagi. Amin. Dan juga semoga dengan rumah barunya Pak Ali bisa lebih membawa berkah kepada warga kampung Kosambi. Amin. Kalau begitu, apakah sudah siap melihat rumah barunya Pak Ali? Siap. Ibu, Bapak, Adik, Mas, sudah siap lihat rumah barunya? Kita balik badan ya, Bapak Ibu ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, mari kita hitung mundur sama-sama. Dimulai dari 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, silakan. Ini pintu rumahnya. Pelan-pelan aja, Bu. Saya bantu ya, Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan masuk semuanya. Lagi di ruang tamunya Ibu. Saski, kalau kemarin kondisi rumahnya Bapak itu seperti apa ya? Kalau untuk kemarin memang nggak ada ruang tamunya. Ya Bu Bapak ya, untuk kursi-kursinya nggak ada ya Pak Bu ya? Nggak ada. Kita duduk di lantai gitu ya. Dan nyatu sama dinding tetangga sebelah. Nyatu sama dinding tetangga sebelah. Jadi kita kalau mau nyender sama semen dan batu bata tetangga sebelah. Kalau nggak salah kemarin pas saya lagi beli bumbu, Pak, kita cuma duduk di balai sini aja ya? Iya, benar. Jadi kalau terima tamu di sini, Pak? Iya. Sekarang Bapak sama Ibu, kalau terima tamu bisa di sini, Pak, Bu. Ada kursinya, ada mejanya. Alhamdulillah, ya Allah. Ini masih pada ingat nggak rumah sebelumnya? Ingat. Mau kenangan kita, anak tuh. Iya. Sekarang mau dikasih baru sama GTV nih, mau orang-orang ini yang baik. Alhamdulillah, bantu kita semua, ya Allah. Iya, Bapak. Amin. Ini semua rezekinya Bapak.
Kalau gitu kita lihat yang lainnya ya Pak ya, Ibu. Sekarang kita lihat kamarnya Bapak sama Ibu ya. Saya bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Neng, Neng. Duduk Bu, duduk. Alhamdulillah ya Neng, hujan Neng. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, tolongmu ya Allah. Yuk masuk semuanya. Oh, kamu siapkan. Alhamdulillah ya Allah, berkahmu ya Allah. Alhamdulillah ya. Kalau kemarin, kalau saya boleh tahu, oh ini anak-anak tidur di sini ya? Iya. Oh, udah. Ini tidurnya di mananya ya, Pak ya? Di situ di depan situ. Yang biasa kebanjiran, kalau kebanjiran pernah naik. Ini tidur cuma di alaskan matras dan sering kebanjiran. Sering, bukan sekali aja, Pak. Sekarang kamu udah punya kamar sendiri, nanti bisa berbagi sama kakak-kakak kamu. Ada tempat belajar, dicet ya. Iya, ini kasurnya juga di bawahnya bisa ditarik ya, ada dua tuh. Tuh ada dua, bisa ditarik ya. Nanti kamu berbagi sama kakak kamu. Dan ini ada meja belajar, biar kamu belajarnya semakin rajin, semakin giat, belajarnya lebih nyaman juga. Kakaknya kan gak lulus. Nah, kamu jangan kecewain kakak dan orang tua kamu. Harus lebih giat lagi belajarnya, sekolahnya. Kakak doain semoga kamu sukses ya. Amin. Neng, udah ada Neng. Mandi gitu, alhamdulillah. Ngeli-ngeli lagi Neng. Saya mau dengar sedikit cerita tentang kamar mandinya rumah Bapak. Untuk sebelumnya kamar mandinya bagaimana, Pak? Kadang-kadang dari sini ke sono-sono, kadang-kadang ngepopong dia, kadang-kadang ngebawain air dari sono kemari. Karena nggak punya kamar. Jadi kamar mandinya di luar gitu, Saskia? Iya, di sono. Di luar dan terbuka, numpang, jadi nggak tertutup. Ya Allah. Numpang. Ibu, alhamdulillah sekarang Ibu udah punya kamar mandi sendiri. Nggak usah jauh-jauh lagi ya, Bu, ya. Sekarang Bapak sama Ibu udah ada di mana nih? Di depan Ibu apa ini, Bu? Meja makan, Bu. Ini tempat makan Ibu sekarang. Kalau sebelumnya, kalian makannya bagaimana? Di bawah. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat ke sebelah tuh ada apa tuh? TV. Ada TV. Alhamdulillah, sekarang udah ada TV baru. Kemarin ada TV nggak di rumah? Nggak ada. Nggak ada. Terus kalau nonton TV di mana? Tetangga. Tetangga. Mulai sekarang nggak usah ke tetangga lagi, karena udah punya TV sendiri ya Mas ya. Terus di sana juga ada kipas, jadi kalau misalnya lagi santai-santai bisa pasang kipasnya biar nggak kepanasan. Ibu, semuanya kita juga menyiapkan sedikit sembako ada di sini, boleh dilihat ya. Ini ada beras. Ada mie instan dan lain-lain, ada minyak juga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Silahkan maju Bapak, kita lihat dapurnya. Aduh, dapur ini.
Neng, aduh, alhamdulillah Neng, ada semua Neng, aduh Neng. Nggak pusak-pasak di dapur lagi, Neng. Aduh, alhamdulillah Neng. Ibu nanti masaknya udah lebih gampang lagi, udah ada kompor gas. Bisa, ini mantap. Bisa ya, Bapak ya, Ibu ya. Alhamdulillah. Saya juga masih ada sesuatu lagi dari tim bedah rumah. Ini ada kulkas. Mungkin Adek bisa dibantu dibuka, Dek. Buka. Ya tuh. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah, keluarga Pak Ali sudah melihat rumah barunya. Dan terima kasih kepada para tetangga yang selalu peduli sama Bapak Ali. Bapak, ya. Tidak hanya sampai di sini kebahagiaan untuk keluarga Bapak. Masih ada satu lagi buat Bapak. Boleh dilihat Pak di sana, Pak? Silakan dicoba motornya, Pak. Silahkan dipegang. Oh, dipegang aja, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, punya motor ini banyak. Hati-hati itu, kaki lagi sakit. Dudukin aja, Pak. Kakinya lagi sakit. Gitu. Nah, rambok motor bisa gonceng emak, bisa gonceng dia, ya. Boleh kesini, Bapak? Bisa pelan-pelan? Bapak, ini adalah surat kelengkapan motornya. Jadi ini adalah sudah lunas ya, Pak ya? Alhamdulillah, Neng. Makasih banyak, Neng. Sama-sama. Jadi Bapak nggak ada tanggungan apa-apa lagi untuk motornya. Ya.